Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Qala asy-syaikhul mu'allif wal imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fa in qulta kaifa yumkinul insanu an yasira bihaitsu la yaqa'u minhu dhanbun albattata min saghirin aw kabirin. Kaifa wa anbiya'ullahi salawatullahi wa salamuhu alaihim alladhina hum ashrafu khalqillah ta'ala qad ikhtalafa ahlul ilmi hal nalu hadhihi ad-darajata am la. Alhamdulillah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah pagi ini, insyaAllah kita menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang keempat, anjuran Surau Khalid Al-Walid, IPK Shah Alam, menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, ataupun Tata Cara Ahli-Ahli Ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi di dalam akobah yang kedua, dakian yang kedua dari tujuh akobah yang perlu didaki dengan jayanya untuk seseorang itu menjadi abid, menjadi ahli ibadah. Selesai kali yang lalu itu adalah akobah ilmu, sekarang kita memfokus kepada akobah taubat. Seseorang yang ingin menjadi ahli ibadah, tidak dapat tidak dia perlu bertaubat dari segala dosa dan maksiat yang dilakukan. Lalu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, lalu sekiranya kamu bertanya, bagaimana mungkin seorang manusia itu dia berubah menjadi seorang yang tidak berlaku daripadanya satu dosa pun, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar? Macam mana nak capai kedudukan macam itu? Macam mustahil. Bagaimana pula padahal Nabi-Nabi salawatullah wassalamu alaihim, yang mana mereka merupakan semulia-mulia makhluk Allah, itu pun ada perbincangan di kalangan ahli ilmu, adakah para Nabi mencapai darajah tersebut? Maknanya kesalahan kecil pun tak berlaku. Khilaf di kalangan ahli ilmu. Apatah lagi kita yang bukan Nabi ni, boleh ke kita tu berubah sampai tak buat dosa? Lalu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjawab,
fa'lam anna hadzal amra mumkinun ghairu mustahilin summa huwa hayyun wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Lalu ketahuilah bahwasanya perkara ini adalah satu perkara yang masih lagi mungkin, bukan termasuk satu perkara yang mustahil. Akal boleh menerima bahawa Allah Ta'ala berkuasa untuk meletakkan seseorang pada posisi tersebut. Ghairu mustahil. Ini bukan benda yang termasuk mustahil, tidak. Kemudian daripada satu sudut, ia adalah perkara yang mudah. Kenapa? Kerana ia kuasa Allah. Dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya sesiapa yang dia kehendaki. Maksudnya dengan rahmat Allah, Allah boleh pelihara seseorang itu daripada melakukan dosa. Thumma min syarti taubati alla yata'ammada zamban. Wa amma in waqa'a minhu bisahwin aw khata'in fa huwa ma'fuun anhu bi fadlillahi ta'ala. Wa hadha hayyinun 'ala man waffaqahu Allah ta'ala. Jadi walaupun Imam Ghazali rahimahullah memberitahu demikian, tapi kita masih membayangkan, susah juga, bukan senang nak menjaga diri daripada melakukan dosa ni. Kita ada nafsu, kita ada persekitaran yang mendorong kita untuk melakukan maksiat. Jadi Imam Ghazali rahimahullah menerangkan lagi. Kalau ada orang risau ya, nanti paling-paling tidak pun secara tak sengaja mestilah ada buat dosa juga. Lalu Imam Ghazali rahimahullah menerangkan. Kemudian termasuk antara syarat taubat adalah seseorang itu bukan dengan sengaja melakukan dosa. Dia tahu perkara itu dosa, tapi atas dorongan nafsu. Misalnya, ambil rasuah, ambil suapan, tak payah mengaji sampai PhD lah. Tak ada SPM pun tahu kalau ambil rasuah tu salah. Tapi iyalah, banyak juga jumlah yang dia offer tu. Tak ambil rasa sayang. Kau ada peluang, ada peluang lagi ke macam ni? Dapat 100 ribu misalnya. Ambil je lah. Kan, banyak benda boleh buat ni. Itu sengaja. Maksudnya sengaja. Adapun sekiranya berlaku daripada orang itu secara lupa. Ambil rasuah tu tak adalah lupa bang Ali. Benda-benda lain lah. Mengumpat misalnya. Dia mengumpat tu sangkut orang lain. Kadang dah perbincangan tu hangat. Ini kata, orang ni kata. Kita pun tumpang sekaki. Seronok dengan tajuk tu. Pergi-pergi balik. Mengumpat aku tadi. Ya. Yeah. Atau dengan tersilap, maka itu dimaafkan dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Maka keadaan yang mana seorang itu tidak lagi dengan sengaja melakukan dosa, ini insyaAllah mudah bagi orang yang mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, fa'in kulta innama yamna'uni minat taubati anni a'lamu min nafsi anni a'udu ila zambi wala asbutu ala taubati. Fala fa'ilata fi zalika fa'lam. Fa'lam anna hadha min ghururi syaitan. Lalu sekiranya kamu bertanya lagi atau kamu mendakwa, hanya senya yang menghalang saya daripada bertaubat ni bukan apa. Saya ni bukan dah tak nak taubat. Tapi saya tahu dah diri saya sendiri ni, saya tahulah. Korang tak tahu saya, saya tahu saya. Saya ni kalau bertaubat, mesti saya buat lagi punya. Saya tak akan istiqomahnya. Jadi sia-sialah. Tak ada faedah lah saya taubat. Lepas tu saya tak taubat. Saya dah tahu dah. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahawa ini termasuk daripada tipu daya syaitan. Kerana kamu memastikan sesuatu yang belum berlaku. Dan dengan itu kamu telah terjerumus dalam dua dosa. Satu dosa yang kamu buat tu yang sepatutnya kamu taubat. Itu salah satu dosa. Yang kedua, dosa meninggalkan kewajipan taubat. Sebab bertaubat itu wajib. Apa takrif wajib syarak? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu takrif wajib syarak. Iaitu diberi pahala bagi melakukannya
dan didatangkan hukuman dosa bagi meninggalkannya. Dah jadi dua dosa. Elok-elok kalau taubat, satu dosa saja. Dan elok-elok kalau taubat, dosa yang lalu itu pun dah dimaafkan, dah diampunkan. Tapi bila tinggal taubat, dah jadi dua dosa. Wa min aina laka hadzal ilmu? Mai mana hang tahu daripada mana ni? Kata-kata hang kalau hang taubat ni, hang buat lain ni, hang tahu daripada mana? Hang boleh baca kata kedai Allah. Nak bagi faham lagi, Imam Ghazali kata, fa'asa anta muta. Dah iban qabla an ta'uda ila zambi. Tak mustahil hang taubat lepas tu hang mati. Tak ada buat dosa pun. Bagus ya. Mati lepas taubat. Atau ibu minaz zambi kaman la zamba lahu, orang yang bertaubat daripada dosa. Macam orang yang tak ada dosa. Taubat, taubat, taubat. Mati. Ha? Mana hang tahu? Hang bukan, bukannya boleh baca takdir. Ini semua tipu daya syaitan. Wa ammal khawfu minal audi fa'alaikal azmu wa sidku fi zalika. Adapun rasa takut bahawa kamu tu nanti lepas taubat kembali pada dosa, itu is reasonable apa tu risk lah, satu risiko yang kena sabarlah. Untuk pengalaman track record yang lepas, kita berulang kali buat dosa tu. Jadi kalau kita rasa bimbang, aku lepas taubat ni aku buat lagi, itu memang ada kebimbangan itu. Cuma jangan sampai kebimbangan itu menghalang kamu daripada bertaubat. Kalau kamu bimbang kembali buat dosa, maka wajib kamu itu benar-benar berazam. Dan wa alaihil itmam. Yang akan menyempurnakan itu Allah. Kamu usaha saja kan, itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahawa sebab dan musabab, usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas, yakni tidak memberi kesan. Hanya yang memberi kesan adalah Allah. Kadang-kadang dalam dunia motivasi, dalam dunia bisnes, diberitahu ini benda yang sama. Iaitu, we do the best, Allah will do the rest. Kita buat yang terbaik. Selebihnya tu jadi tak jadi, istiqamah tak istiqamah, itu serah pada Allah lah. Wajipan kita taubat. Ya. Fa'in atamma fazak min fadlihi. Kalaulah Allah Ta'ala menyempurnakan bagi kamu, kamu tu taubat, lepas tu istiqamah dah tak buat dosa lagi, maka itu adalah daripada kurniaannya. Wa'illam yutim faqad ghufirat dhunubuka salifatu kulluha. Kalaupun Allah tidak menyempurnakan, maknanya kamu dah taubat, tiba-tiba lepas taubat buat dosa lagi, sekurang-kurangnya dosa-dosa kamu yang lalu dah diampunkan. Maknanya kamu buat dosa ni dosa baru. Secara logiknya takkanlah kalau orang kata kita ada hutang dengan orang misalnya dah 30-40 ribu, tuan dia kata saya kadang nak halal je lah, tak payah bayar lah. Takkan kita nak kata tak payah lah, kalau halal pun nanti saya berhutang juga lagi. Noh. Kekurang-kurangnya ada 30-40 ribu tu dah settle. Kalau kamu hutang lagi lepas tu 10 ribu, 20 ribu, itu hutang baru. Cuma kamu tak bertaubat ataupun tak terima, bila kamu hutang baru yang elok 40 ribu tu dah jadi 60 ribu misalnya. Jadi tak apalah. Kewajipan kita apa? Taubat, taubat. Mohon kepada Allah istiqamahkan kita. Allah perkenankan, alhamdulillah. Ya. Allah tak perkenankan pun, alhamdulillah. Dosa yang lalu dah diampunkan. Wa takhallasta minha wa tatahharta wa laisa 'alaika illa hadzal hadatsul ladzi ahdatsahu al'ana. Jadi kamu sebenarnya telah terlepas daripada dosa-dosa yang lalu dan telah mensucikan diri daripada dosa yang lalu. Dan kamu tidak lagi menanggung dosa melainkan dosa yang baru ni, yang sekarang kamu buat ni, dosa baru. Wa hadza huwa ar-ribhul azim wal fa'idatul kabiratu. Dan ini semata-mata sudah jadi keuntungan yang besar, dosa yang lepas diampunkan. Dan ini juga adalah satu faedah yang besar. Wa la yamna'ka khawful 'audati 'anit taubati. Jangan sekali-kali alasan takut kembali kepada dosa itu menghalang kamu daripada bertaubat. Fa innaka min at-taubati abadan baina ihdal husnain. Kerana kamu
dengan amalan taubat ni, kamu berdepan dengan salah satu dari dua kebaikan. Macam orang pergi berperang jihad fisabilillah. Risiko dia dua je. Sama ada dia menang dalam peperangan itu atau dia mati syahid. Dua-dua tu baik. Jadi sama di sini. Kalau kamu bimbang sangat bertaubat nanti buat dosa, ya, kamu sebenarnya berdepan dengan dua, salah satu dari dua kebaikan. Sama ada kamu bertaubat dan kamu istiqamah, itu satu kebaikan yang besar. Ataupun kamu bertaubat tapi kamu terjatuh lagi dalam dosa baru, masih lagi kebaikannya dosa yang lalu diampunkan. Kalau kamu tak taubat, bukan ada jaminan pun kamu tak buat dosa. Betul tak? Saya tak maulah taubat, nanti buat lagi dosa. Habis tak taubat, macam mana? Kira lepas ni tak buat dosa dah lah. Padahal risiko tak taubat lagi tinggi. Kerana satu dosa itu kan meninggalkan kesan hitam dalam hati. Kalau taubat jadi bersih. Kalau tak taubat, tambah lagi. Sehinggalah akhirnya hati itu jadi keras. Bila hati itu jadi, hati jadi keras, maka pada masa itu susahlah. Cahaya hidayah nak masuk, payah. Wallahu waliyut taufiq wal hidayati fahazihi hazihi. Allah lah sebenarnya yang menentukan taufik dan hidayah. Maka fahamlah perkara ini. Wa amal khuruju anil zunubi wa takhallusu minha fa'alam anna zunuba fil jumlati salah satu aksamin. Adapun nak keluar daripada dosa, nak membersihkan daripada dosa itu, maka hendaklah kamu ketahui bahawa dosa itu ada tiga kategori. Dosa ni ada tiga jenis. Dan setiap jenis tu berbeza cara bertaubat dia. Apa yang pertama? Ahaduha tarku wajibatillahi ta'ala alaika min salatin aw siyamin aw zakatin aw kafaratin aw ghairiha wa taqdima amkanaka minha. Jenis yang pertama daripada tiga jenis dosa adalah dosa meninggalkan kewajipan yang Allah telah wajibkan ke atas kamu, seperti solat, puasa tak puasa, zakat tak bayar, kafarah tak tunaikan dan lain-lain. Maka cara bertaubat daripada dosa ini selain menyesal, mohon ampun, adalah menqadakan apa yang kamu dah tinggal tu semampu kamu. Di belakang ni ada pula yang bawa pahaman kata kalau tinggal sembahyang dengan sengaja tak wajib qada. Habis yang wajib qadar macam mana? Yang tak sengaja. Kalau kamu tertidur, kamu tertinggal salat, itu wajib qadar. Kalau kamu saja tak salat, itu tak wajib qadar. Itu macam mana tu? Kalau polis tahan orang, dia melanggar traffic light merah di jalan juga. Oh maaf tuan, saya tak nampak, saya tak perasan. Tak apalah, tak perasan pun dah buat salah. Saya tempat sesaman juga. Seorang lagi pun melanggar traffic light. Kenapa tak berhenti kalau pun merah? Saja nak cepat. Kamu tak apalah, saya tak saman lah. Sebab sengaja macam tu. Tak sengaja, kena. Kalau sengaja, okey. Tak okey juga, Ustaz. Hanya tak payah qada tapi wajib taubat. Ya, yang mengatakan tak payah qada tu melanggar kesepakatan empat mazhab. Keempat-empat mazhab fiqh yang muktabar mewajibkan qada sama ada sengaja atau tak sengaja. Yang kata tak wajib qada tu dia literalis. Dia terikat sangat dengan zahir. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi beritahu siapa yang tertidur atau lupa daripada solat, maka hendaklah dia solat bila dia sedar. Jadi dia kata dalam hadis tu kata tidur atau lupa. Hadis tak sebut pun. Kata kalau sengaja. Macam tu pula. Habis dalam Quran pun hanya sebut lahmal khinzir. Quran kata haram makan daging babi. Quran tak kata bertulang babi haram. Lemak babi Quran tak kata haram. Habis dia bolehlah makan daging babi. Maaf, bolehlah makan lemak babi. Tulang babi, daging je yang haram. Ini kan orang yang bahasa kasarnya tak faham bahasa lah. Kalau daging yang jadi tujuan orang sembelih binatang tu daging. Kalau ibadah korban yang dipotong-potong, yang ditaruh dalam plastik, yang ditimbang, dibagi tu kan daging. Sebab tu tujuan utama dia.
Kalau tulang tu biasanya siapa nak lah. Kalau kulit tu lagi lah, kadang buang gitu saja. Kadang ada orang rajin dia bersihkan. Boleh buat masakan juga. Kalau yang jadi tujuan pun haram. Yang sekadar mengekori itu lagilah haram. Takkan nak sebut semua. Tahi babi pun nak sebut. Tak payahlah, faham lah. Ya, bahagian daging yang biasanya orang makan tu pun haram. Takkanlah bahagian-bahagian lain tak haram. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu kata pada dua mak ayah kamu dan jangan bercakap kasar. Tak ada pun Quran kata jangan tembeling. Atau bolehlah tembeling mak ayah. Sebab Quran tak sebut. Quran hanya kata jangan cakap kasar. Macam itu ke cara orang faham bahasa? Kan tidak. Kalau cakap kasar pun dah haram. Takkanlah tempeling tak haram lagi lah. Teruk haramnya. Mimbab aula. Kalau tak sengaja pun kena qada, takkanlah sengaja tak wajib qada. Itu namanya fahwal khitab. Ataupun setengah ulama mengatakan qiyas aula. Jadi kena qada. Tapi kalau banyak sangat tak mampu, kan dia kata ma'am kanata. Takak yang mampu. Tak adalah kamu qada sampai tak makan minum. Sampai tak pergi kerja. Tapi time-time lain daripada kamu termenung depan TV, ya, kamu kotor. Time kerja, pergilah kerja. Time makan, makan. Wasani zunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala kasyur bil khamri wa darbil mazamiri wa akli riba wa nahwa zalika. Yang kedua adalah dosa-dosa antara kamu dan Allah Ta'ala. Iaitu tak bermabitkan dengan manusia lah. Seperti kamu minum arak. Teringin pergi beli arak di kedai, minum. Ada mabit dengan orang lain ke? Tak ada. Arak tu kamu punya. Gelas kamu guna, gelas kamu sendiri. Dosa tak? Dosa. Tapi dosa dengan Allah lah. Ataupun duduk main alat muzik dah haram kan. Balik rumah, ambil alat muzik lah main. Ini atas kaul. Majoriti ulama yang mengharamkan alat muzik, ada yang fatwa-fatwa baru ni dia kata alat muzik tu diharamkan kerana membawa kepada maksiat. Jadi dalam keadaan yang mana tidak membawa kepada maksiat, tidaklah haram. Kerana asas hukum tak ada. Tapi itu berbeza dengan jumhur ulama mengharamkan kebanyakan alat muzik. Kecuali yang tertentulah seperti kompang, itu dibolehkan. Duf dia panggil, duf. Jadi main alat muzik tak ada pun kita tu ada kait dengan orang lain. Hanya kita dengan Allah Ta'ala. Ataupun makan riba. Kenapa makan riba dia tulis masuk, tak masuk dosa orang lain? Bukankah kita ambil riba daripada orang? Kita bagi dia hutang 1,000, suruh dia bayar 1,200. Itu kan mabit dengan orang. Kerana dia ada kontrak. Zahirnya dia redha meredai. Orang tu dia redha nak bayar lebih. Zahirlah. Sebenarnya kalau bagi peluang, siapa nak bayar lebih? Dia hutang 1,000, 1,000 lah saya nak bayar. Tapi masa dah disyaratkan macam tu, kalau kamu tak bayar lebih, tak adalah saya nak bagi hutang. Macam bank-bank konvensional kan macam tu. Kalau bank Islam pun sama saya. Mana ada 100,000 dapat bayar 100,000. Kali ganda juga kena bayar. Itu macam mana? Dia tengok pada kontrak. Kontrak dalam commercial banking adalah lending and borrowing. Loan. Jadi apa dalam bentuk pinjaman, pinjaman dalam Islam dia panggil akad tabarruk. Charitable contract. Kita bagi sebab nak tolong. Maka tak bolehlah kamu minta lebih. Tapi dalam bank Islam, dia biasanya guna jual-beli. Jual-beli biasalah orang cari untung. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual-beli. Padahal pada satu sudut, sama-sama lebih pada modal. Orang berniaga pun modal dia 100 ribu, dia jual, dia makan. Tapi soalnya kontrak dia itu dibenarkan, tak ada masalah. Dalam bank Islam, kalau orang kata, di bank Islam saya pinjam pun sembahyang lebih, kamu tak faham lah itu. Bukan kamu siap berdek kontrak. Kalau pinjam, dia tak akan minta bayar lebih. Tapi sebab dia business entity. Bank-bank ni bukan
charitable organisation. Memanglah ada ikam-ikam dia tak patuh syariah disalurkan pada charitable organisation, tetapi target dia adalah profit oriented. Bank Islam pun dia profit oriented. Dia tak akan buka bank kalau dia tak ambil untung. Tapi dia cuma kena pastikan keuntungan dia itu adalah patuh syariah, bukan dengan jalan riba dan sebagainya. Maka kalau riba ni, Imam Ghazali letak dalam dosa dengan Allah. Sebab sesama dia, dia dah ada kontrak, dia setuju. Ha. Kalau kau nak ambil, inilah bayaran ni. Ha, bolehlah. Jadi dosa dengan Allah sebab Allah haramkan. Tak jadi halal juga dengan mutual consent tadi. Dia ada benda-benda yang menyangkut hak manusia dengan mutual consent, boleh. Ha, contohnya, faraid. Faraid kan, yang anak lelaki si mati akan dapat double daripada anak perempuan si mati. Yeah. Jadi setelah dikira-kira, dia bagi tahu dah kamu berhak sekian, kamu berhak sekian. Yang lelaki itu kata, tak apalah. Saya redha untuk bagi sama rata je lah dengan adik-beradik perempuan saya. Dan saya pun alhamdulillah Allah dah bagi rezeki pun alhamdulillah cukuplah. Tak perlulah saya nak ambil. Itu tak apa. Sebab tu hak dia. Tapi kalau macam riba sama-sama setuju, tak boleh. Berzina. Kalau orang putih, berzina okey. Two consenting adults. Dua orang dewasa yang sama-sama suka. Yang tak boleh tu rape. Ha, rape tak boleh. Sebab salah seorang tak redha. Ha, kalau adultery, dia orang okey. Orang ni dah dewasa. Bukan kanak-kanak. Kalau kanak-kanak pun tak boleh juga. Sebab mereka masih terima kanak-kanak ni dia belum matang. Jadi kalau kamu berzina dengan kanak-kanak, walaupun suka sama suka, masih dianggap rape. Di Malaysia pun ada statutory rape. Umur 16 ke bawah tak silap saya. Ha, tapi dalam Islam tidak. Walaupun kamu dah dewasa dan suka sama suka, tetap hukumnya haram. Tapi itu dosa dengan Allah. Apa kamu nak buat? Tak adalah timbul cerita qadha, nak qadha benda ni. Yang qadha tu benda wajib kamu tinggal. Yeah, ini benda haram kamu buat. Tak ada apa qadha. Habis, menyesal. Menyesal dengan sepenuh penyesalan. Nak menangis ke, nak teriak ke. Sorang-sorang lah. Jangan depan orang pula. Kehebel pula Datuk ni. Yeah. Tak dapat jadi calon ke apa. Padahal kita nangis kerana taubat. Sorang-sorang lah. Dan kamu menetapkan hati kamu supaya tidak lagi kembali kepada dosa yang seumpama itu. Wasalisu, jenis dosa yang ketiga, yang ni paling payah lah. Zunubun bainaka wa bainal ibad. Dosa antara kamu dan antara hamba Allah. Dosa dengan Allah, Allah tawab, rahim, ghafar, maha menerima taubat, maha pengampun, maha kasihan belas. Malaysia jangan. Kadang dengan pasangan kita pun dalam hati ada, kau buat macam ni aku tuntut di akhirat ni. Padahal tu dengan pasangan hidup kita. Apatah lagi dengan orang lain. Ha, tu payah dosa dengan manusia ni. Fahadha ashkalu wa as'abu. Dan inilah yang paling complicated dan paling payah. Wahia aksam. Dan ada banyak kategori pula dosa dengan manusia ni. Apa dia? Qad takunu fil mal. Ada kalanya dosa dengan manusia ni membabitkan harta dia. Au fil nafsi, membabitkan diri, nyawa dia. Macam yang baru-baru ni agak viral yang apa? Pelajar Universiti Pertahanan yang ya, dibuli bernama sampai meninggal lah, tu membabitkan jiwa. Au fil irdi, atau membabitkan maruah. Kita fitnah dia. Kata dia buat benda-benda yang tak baik, berzina dan sebagainya. Au fil hurmati, ada pula yang mencemarkan kehormatan orang lain. Dikacaunya isteri orang tu, ya. Diganggunya anak dara orang tu. Au fil di, ataupun dosa pada agama. Dikatakan orang tu fasik, dituduh orang tu kafir, ya. Ini adalah dosa dengan manusia. Macam mana cara nak selesai? Setiap kategori ada cara dia.
Macam mana tu? Dalam kuliah akan datang insya-Allah kita cerita. Macam mana nak nak settle dosa dalam bab harta, dalam bab diri, dalam bab kehormatan, dalam bab agama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nasar adha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma kunna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.